Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hukum jual beli kucing ras yang mana dalam perawatannya lumayan mahal. Baik. Dalam perawatannya lumayan mahal. Berarti kucingnya mahal ya. Perawatannya saja mahal, apalagi kucingnya. Ulama khilaf tentang hukum jual beli kucing selain sinur. Sinur itu ada yang memaknai sinur adalah kucing hutan. Ada yang memaknai sinur itu semua kucing. Hadis tentang larangan sinur, hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinur. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli sinur. Namun jumhur ulama memaknai sinur itu khusus untuk kucing hutan. Sehingga jumhur, menurut jumhur, jual beli kucing boleh selagi tidak sinur. Sedangkan pendapat yang kedua, ini pendapat Hambali, jual beli kucing apapun dia hukumnya terlarang. Kalau Anda memilih pendapat jumhur, kucing mahal tadi hukumnya boleh. Tapi kalau Anda memilih pendapat Hambali, kucing mahal tadi hukumnya haram. Nah sekarang ada orang yang dia mengambil pendapat jual beli kucing haram. Cuman dia bilang gini, mas iki gak tak dol, tapi jenengan genteni biaya panganan, biaya anu ya, makanannya, biaya perawatan. Baik. Ini salah dalam beralasan ya. Karena genteni itu sama dengan jual beli. Genteni itu sama dengan jual beli. Teorinya begini. Siapa yang ngerawat berarti dia harus nanggung biaya perawatan. Kalau saya disuruh untuk nanggung biaya perawatan, berarti kan nanti orang yang terakhir itu menanggung semua biaya perawatan. Paham? Misalnya, saya punya kucing, saya rawat selama 2 bulan. Biaya perawatannya per bulan 500 ribu. Jadi 2 bulan, 1 juta. Mau diadopsi si A. A mau ngadopsi, kamu harus ganti biaya perawatan dari saya 1 juta. A ganti 1 juta. A merawat 3 bulan. 1 bulan, 500 ribu. Lalu A mau mengalihkan ke B. B mau ngadopsi ini, ya. Berarti kamu harus ganti biaya perawatan. Dulu saya ganti ini 1 juta, plus ini 1 juta setengah. Silakan diganti 2,5 juta. Bayar B 2,5 juta. Nanti B dialihkan ke C, dia juga sama, lapor ke semuanya. Sing rekoso sing tiba? Sing paling keri. Lah kudune kan siapa yang merawat, dia harus ganti biaya perawatan. Maka ketika kucing sama dengan biaya makanan, ini kan sama dengan jual beli, Pak. Percuma saja dia bilang ganti biaya perawatan, itu tetap jual beli. Ngerti nggih? Sehingga kalau dia berpendapat kucing haram, ya sudah, kucing itu dikasihkan bukan diperjual belikan. Wallahu a'lam.